Saya mulai saja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di classroom malam ini. Materi hari ini rangkaian dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, untuk kali ini, untuk pertemuan kali ini mengenai limpasan. Ya, limpasan atau runoff. Ya, limpasan ini limpasan permukaan apa? Jadi maksudnya limpasan ini kan apa? Air hujan ya. Nah, limpasan ini air hujan apa? Yang tidak terinfiltrasi. Nah, akibat apa kondisi tanah jenuh ya. Jadi limpasan ini air hujan ya, air hujan yang turun ke apa permukaan bumi. Yang tidak terserap atau yang tidak terinfiltrasi ke dalam pori-pori tanah ya, karena pori-pori tanahnya sudah penuh atau kondisi tanahnya sudah jenuh sehingga airnya akan apa tergenang ya, dia akan menjadi limpasan. Nah, biasa apa ada yang menyebut itu apa? Genangan itu adalah banjir. Sebenarnya kalau genangan akibat ini ya, akibat limpasan ini dia genangan. Genangan kalau apa itu biasanya disebutnya untuk bahasa apa inundation ya. Nah, kalau banjir beda lagi. Banjir itu flood ya. Jadi beda. Apa banjir ini identiknya dengan apa dengan sungai ya, hujan dan sungai. Ini banjir. Nah, untuk kali ini kita membahas tentang limpasan. Ya, limpasan permukaan ya, debitnya berapa? Ya, debit limpasan permukaan atau debit genangan. Limpasan atau runoff ya, aliran air yang terjadi di permukaan tanah setelah jenuhnya tanah lapisan permukaan. Jadi tadi setelah kondisi tanah itu menjadi jenuh. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi limpasan, pertama meteorologi. Meteorologi ini berarti ke iklim kan. Iklim ini jenis presipitasinya. Jenis presipitasi kalau kemarin itu jenis hujan itu ada hujan apa deras gitu kan, hujan volume kecil gitu kan. Kemudian intensitas curah hujan, durasi atau lamanya curah hujan, kemudian distribusi curah hujan dalam daerah pengaliran, ini apa daerah aliran sungai, kemudian arah pergerakan curah hujan, yang keenam curah hujan terdahulu, ya ini berarti historinya atau riwayat hujannya, ya ini juga mempengaruhi, kan? Kemudian kelembapan tanah. Kelembapan tanah berarti apa? Kandungan airnya ya. Kalau sudah berhubungan dengan kandungan air berarti dia nanti ke apa? Porositasnya. Nah, jadi limpasan atau runoff itu pertama faktor yang mempengaruhinya itu adalah pertama iklim atau meteorologi. Utama itu curah hujan ya, presipitasi hujan, baik itu jenisnya, intensitasnya, lamanya, kemudian distribusinya. Distribusi ini maksudnya penyebaran hujan kan, malah apa sering ada yang menyebutkan dengan istilah hujan lokal ya. Faktor yang kedua adalah daerah pengaliran itu sendiri ya. Daerah jenis daerah pengalirannya, pertama land use atau tata guna lahan atau apa tutupannya
tutupan lahannya. Apakah dia misalnya dia hutan, kemudian atau semak belukar atau apa lapangan lapangan terbuka atau misalnya dia pemukiman atau kawasan industri itu apa menentukan besarnya besarnya limpasan ya atau besarnya runoff. Kemudian daerah pengaliran ini apakah dia dataran tinggi atau dataran rendah kan atau apa perbukitan atau pegunungan. Sama kondisi topografi, kemudian jenis tanah. Nah, jenis tanah ini kan apa apakah dia tanahnya pasir, kemudian atau lempung. Nah, ini dua jenis tanah ini kan sangat mempengaruhi dari apa proses infiltrasi ya. Jadi proses infiltrasi. Pasir kalau karena apa ukuran partikelnya granular atau berbutir apa lebih besar dibanding lempung, maka kecepatan infiltrasinya dia lebih besar dibanding lempung kan. Karena lempung ini apa partikelnya itu sangat kecil ya, 0,0075 mikrometer. Jadi apa karena dia sangat kecil otomatis dia kemampuan untuk mengalirkan airnya juga kecil. Sehingga jadi kalau misalnya tanah pasir dengan lempung ini ya, limpasan apa pasir ini lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Ya karena dia apa sebagian besarnya terinfiltrasi, sedangkan lempung debit limpasannya itu lebih besar. Ya, karena kenapa? Karena ya kecepatan pengalirannya, kecepatan pengaliran apa di porinya itu sangat kecil. Otomatis karena kecepatan pengalirannya kecil, ya airnya tergenang. Nah, untuk analisa limpasan ya, analisa limpasan biasanya apa debit banjir. Nah, ini debit banjir yang sering dibutuhkan ketika perencanaan ya, misal ya, terutama untuk misalnya mengajukan perizinan ya. Perizinan apa untuk apa namanya developer itu perumahan ya, biasanya kan dia minta analisa untuk ininya apa debit limpasannya. Nah, analisa limpasan ya ini maksudnya untuk menghitung debit debit limpasan. Ada empat metode, empiris, rasional, kemudian tiga ini statistik. Statistik probabilitas ini berarti berdasarkan data atau riwayat sebelumnya ya. Berapa kali terjadi genangan, kemudian ada apa data mengenai genangan, tinggi genangan, lamanya genangan. Nah, itu kejadiannya berulang apa atau tidak. Kemudian keempat ini infiltrasi, yang kelima hidrograf ya. Nah, apa hidrograf ini nanti materinya tersendiri. Ya, infiltrasi kemarin sudah ya, empiris, rasional, kemudian statistik. Kalau empiris ini dia berdasarkan apa namanya kajian ya atau studi terdahulu atau penelitian terdahulu. Kalau rasional ini dia berdasarkan penelitian, kemudian berdasarkan rasional. Jadi apa keadaan yang sebenarnya. Ya, jadi ini berdasarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Ada empiris, rasional, rasional itu ada praktis. Kemudian yang ke apa dua itu ada tiga nih, ada tiga rumus, bisa Melchior, kemudian Derwent, kemudian Hasper. Nah, dari ke ini ya yang sering digunakan itu
apa yang simpel itu adalah rasional, ya, rasional taktis. Infiltrasi bisa apa apa bisa digunakan, tapi infiltrasi ini dia lebih ke pertanian. Nah, hidrograf ini dia ke debit banjir untuk sungai biasanya. Nah, untuk limpasan itu sendiri sering itu yang dipakai itu adalah yang kedua ini, rasional. Nah, di bawah ini ada grafik ya, atau apa simulasi mengenai apa namanya limpasan. Sumbu Y itu dalam air, kedalaman air per satuan waktu. Dan apa yang sumbu X-nya itu waktu, waktu apa? Waktu jadi maksudnya ini yang ke sumbu X itu adalah fungsi waktu, sumbu Y itu adalah fungsi kedalaman air. Nah, jadi paling atas itu curah hujan di sungai, kemudian limpasan permukaan. Nah, nanti limpasan permukaan, jadi kalau dia apa terinfiltrasi, dia jadi aliran bawah permukaan. Aliran bawah permukaan, dia turun sampai ke bawah mengikuti gravitasi, dia jadi aliran tanah. Jadi di paling atas itu ada curah hujan, kemudian yang apa sisanya ini ada limpasan permukaan yang apa setelah air itu masuk ke bawah permukaan tanah. Nah, ini rumus empiris tadi. Jadi rumus empiris kalau ini ada pembuatnya atau yang menemukannya atau yang apa memperkenalkan pertama kali, ya. Nah, ini rumus empiris ini karena dia dikaji atau diteliti di ini ada negaranya. Nah, biasanya dia apa digunakan untuk kebutuhan negara ini. Nah, kalau dilihat kan ini biasanya untuk rumus ya, terutama untuk hidrologi, rumus mana sih yang dipakai gitu kan? Biasanya yang dipakai itu rumus yang paling umum, maksudnya yang dia bisa mewakili semuanya. Nah, ada juga rumus yang apa kalau limpasan ini kan berhubungan dengan meteorologi, dengan iklim kan. Nah, sedangkan iklim kita, sorry, iklim di dunia ini kan ada apa tropis, kemudian semi apa tadi itu ada arid dan subarid dan arid ya. Jadi ada tiga kalau dari apa letak geografi apa geografi bumi. Nah, otomatis tiga ini ya misal nih kayak apa Jermani atau kayak Prancis gitu atau apa Britain USA ini ya kan iklimnya sudah beda. Mereka kan empat iklim kan apa sedangkan kita tropis itu apa ya iklim tropis walaupun katanya ada dua hujan dan kemarau untuk saat ini atau untuk apa periode sekarang atau masa sekarang hujan dan kemarau itu tidak bisa di tidak ada batasnya otomatis rumus empiris ini ya yang mendekati keadaan untuk Indonesia itu belum ada di sini. Kayak misalnya India. India ini dia apa subarid ya. Jadi dia sudah apa mengarah ke empat musim. Jadi antara tropis dengan apa empat musim ya. Dia punya musim dingin, tapi musim dinginnya itu tidak sampai bersalju kan. Ini India, kan. Apa Australia ini sama apa sub apa semi arid dengan arid. Jadi dia apa sudah di luar dari tropis. Nah, otomatis empiris ini tidak bisa digunakan untuk Indonesia. Nah, tadi ada empiris kemudian ada rasional. Nah, ini rasional praktis. Ya. Rasional praktis ini apa
rumus paling umum ya. Jadi dia apa rumus umum yang bisa digunakan ya dimanapun, ini rasional praktis. Nah, ini banyak digunakan untuk sungai-sungai biasa dengan daerah pengaliran. Jadi maksudnya itu luas wilayah pengalirannya itu adalah 50 km persegi ya, ini persegi, atau 5.000 hektar. Dan juga untuk perencanaan drainase pengaliran yang relatif sempit. Maksudnya untuk apa drainase pengaliran yang wilayahnya sangat kecil, lebih kecil gitu. Makanya biasanya kalau misalnya untuk menghitung limpasan ya, limpasan permukaan itu apa untuk kawasan itu menggunakan rumus rasional praktis. Nah, rumus rasional praktis itu ini debitnya, debit banjir maksimum ini satuannya meter kubik per detik. Ini 0,277 C kali I kali A. Bisa pakai yang kanan ini, bisa pakai yang kiri, sama aja. Cuma masalah notasinya aja yang apa berbeda. Misalnya, ini F-nya itu koefisien pengaliran limpasan. Ini koefisiennya itu adalah C. Koefisien pengaliran limpasannya. Sama saja, cuma masalah notasinya. Kemudian R, ini intensitas curah hujan rata-rata selama waktu tiba dari banjir. Jadi intensitas hujannya. Nah, ini dia I yang ini. Kemudian daerah pengaliran. Daerah pengaliran ini kilometer apa persegi. Nah, nanti lihat ini. Ini kan yang dimintanya satuannya meter kubik. Kemudian detik, ya. Sedangkan intensitas itu satuannya itu milimeter sama jam, ya. Otomatis ini dirubah ke meter berapa? Kalau dirubah ke jam, jadi berarti dia dibagi apa? Satu jam itu berapa detik? 3.600 kan? Nah, ini otomatis yang milimeter dijadikan ke meter, berarti apa 10 pangkat minus 3 jamnya itu dijadikan ke detik. Nah, kemudian daerah pengaliran kan ini mintanya meter, maka ini dijadikan ke meter persegi atau meter kuadrat. Nah, ini rasional praktis. Nah, ini yang umumnya paling umum itu apa digunakan. Nah, ini tadi kan ada C, ada I, ada A. Ini kan intensitas hujan yang sebelumnya sudah pernah apa kita bahas ya. Intensitas hujan kalau misalnya data curah hujannya itu menggunakan apa data harian, maka intensitasnya yang dipakai adalah rumus mononobe ya. Kan kalau yang apa yang lain itu kan dia yang apa namanya per 5 menit. Nah, C nih koefisien pengaliran. Dapatnya dari mana? Nah, ini ya koefisien pengalirannya. Nah. Ini jadi koefisien pengaliran itu bisa berdasarkan tutupan lahan ya, atau bisa berdasarkan apa topografinya. Nah, kalau ini dia berdasarkan tutupan lahan atau tata guna lahan, misalnya untuk daerah perkotaan ya, koefisiennya atau nilai C yang digunakan itu 0,7 sampai 0,95. Nah, biasanya diambilnya rata-rata. Rata-ratanya berapa? Apakah harus rata-rata? Boleh enggak 0,7? Boleh enggak 0,95? Selama nilainya antar apa 0,7 sampai 0,95 itu bisa digunakan. Ya. Kemudian ada pinggiran 0,5 sampai 0,7. Ini maksudnya apa? 0,7 sampai 0,95. 0, yang namanya koefisien ya, itu sama dengan apa?
kemungkinan ya, kemungkinan ke, kemungkinan apa kemungkinan besar limpasannya, atau kemungkinan gini, kemungkinan hujan itu air apa hujan yang jatuh itu menjadi limpasan. Nah, contoh kayak gini. 0,7 0,95 berarti ini berapa? 70% ya. Kemudian ini 95%. Berarti 70% sampai 95% air hujan itu menjadi limpasan. Ya, ini prediksinya. Ya, kemungkinan. Nah, kemudian ada perumahan. Perumahan tunggal. Jadi 30 sampai 50% itu air hujan itu menjadi limpasan, limpasan permukaan ya. Jadi maksudnya dia tergenang. Atau apa yang tidak meresap itu 30 sampai 50% kalau misalnya terjadi hujan. Kemudian industri. Nah, kalau kita lihat di sini ya, industri ini ya 0,5 sampai 0,8 kalau industri ringan, kalau berat ini apa? Kalau ini secara logikanya, kenapa kok apa namanya? Kemungkinan air hujan itu 70% sampai 95% itu menjadi limpasan. Ya, lihat di perkotaan. Perkotaan itu di lahannya itu seperti apa? Kalau lahannya banyak yang tertutup dengan misalnya dengan bangunan ya, otomatis apa wilayah atau untuk penyerapan air itu semakin berkurang kan. Makanya diprediksi untuk wilayah perkotaan itu kemungkinan air hujan itu menjadi limpasan ya, itu 70% sampai 95%. Industri, kemudian ini perkerasan, jenis perkerasan. Jadi kalau misalnya apa jalan ya, kalau aspal beton itu 70 sampai 95% itu air itu akan jadi limpasan. Berarti kalau 95% berarti apa hampir tidak ada yang apa terserap ke dalam tanah kan. Kalau perkerasannya batu bata atau paving ya itu 50 sampai 70%. Itu apa limpasannya. Nah, ini halaman tanah berpasir. Lihat nih. Kalau tanah berpasir. Kan? Lihat ini koefisiennya. Dia cuma 0,05 sampai 0,1. Berarti dia cuma 5% sampai 10%. Ya, limpasannya. Ya. Berarti apa? Kalau 5% sampai 10% itu limpasan dari air air hujan yang turun, berarti 90%-nya itu terserap ke dalam tanah. Nah, itu ya. Apa arti dari koefisien-koefisien ini? Kemudian ada ini taman ya, 0,10, 0,1 sampai 0,25. Kemudian hutan. Lihat hutan ya. Hutan yang datar ya, hutan yang datar dia 10 sampai 40% itu apa limpasannya. Nah, kemudian lihat ini yang bergelombang sama yang berbukit. Berbukit malah apa 60% itu menjadi limpasan. Kenapa? Ya, airnya air hujan itu belum sempat masuk ke dalam tanah, dia sudah teralirkan karena apa? Karena apa? Topografinya itu apa memiliki kemiringan ya. Air itu kan dia apa mengalir itu kan dari tempat yang apa tinggi ke tempat yang rendah. Nah, ini kalau apa ini koefisien secara umum. Kemudian ada juga nah si Hasing ya. Oh, ini nama orang dia merumuskan sendiri ya. Dia merumuskan sendiri. Tahu ini kan dia cuma berdasarkan apa tutupan lahannya. Eh. Jadi masih umum. Nah, sedangkan Hasing ini ya dia ada tiga. Jadi rata-rata. Ini koefisiennya koefisien rata-rata. Eh. Jadi kalau Hasing ini dia mempertimbangkan topografi. Jenis topografinya, kemudian jenis tanahnya, kemudian apa jenis vegetasi atau tumbuhan. Jadi ada CT, CS sama CP.
Kalau yang topografi, ya, kalau tanahnya datar, ya, itu koefisiennya 0,03. Ya. Ini kalau asing, ya. Jadi dia, jadi nanti apa lokasinya atau wilayahnya itu apakah pegunungan, apakah perbukitan, atau bergelombang, atau dia apa lahannya datar. Kemudian jenis tanahnya, ya. Nah ini ya jenis tanahnya pasir, kerikil, ya. Kemudian lempung berpasir, lempung berlanau, lapisan batu. Nah ini juga di apa menjadi penentu dari apa besar koefisien. Kemudian vegetasi, ya, vegetasi hutan, pertanian, padang rumput tanpa tanaman. Ya. Kalau tanpa tanaman ini gimana kalau misalnya kayak misal pemukiman, kemudian perkantoran itu masuknya kemana? Ya kan kalau misal tutupan lahannya perkantoran, pemukiman, kemudian apa industri itu masuknya kemana? Nah biasanya dia masuk ke sini digolongkan ke tanpa tanaman ya. Tuh. Yang ini tadi apa pemukiman, kemudian apa perkantoran, ya, terus misalnya apa industri, kan kawasan industri, ya, dia masukkan ke sini. Itu kalau misalnya menggunakan koefisien Hassing, ya. Jadi tadi ada yang umum, koefisien apa umum, Manning ini, kemudian Hassing. Nah, ada lagi ini mononobe. Jadi mononobe ini apa? Selain intensitas kemarin, dia juga apa ada di masalah runoff, ya. Kalau mononobe itu berdasarkan kondisi daerah pengaliran, ya. Ini harga F atau harga C, ya. Kalau pegunungannya curam, nilainya segini 0,75 sampai 0,9. Nah, dia apa berdasarkan kondisi daerah pengaliran. Dia tidak melihat tutupan lahannya seperti apa atau penggunaan lahannya seperti apa. Itu kalau mononobe. Nah, ini apa? Ini biasanya ini khusus ya, apa insinyur Jusron Lubis ya dia apa merumuskan berdasarkan penelitian-penelitian untuk Indonesia dia merumuskan ini apa koefisien aliran C kalau misalnya rerumputan bisnis perumahan industri ya bisnis ini perkantoran ya maksudnya perumahan, industri, pertamanan, kemudian tempat bermain. Nah, ini. Ini kalau apa jadi yang mana yang harus dipakai? Ya boleh semua boleh dipakai gitu. Tapi harus konsisten. Kalau mau pakai ini ya pakai ini. Atau mau pakai Hassing ya pakai Hassing saja gitu. Ini kalau apa untuk ini tadi ya. 0,277 CI dikali A. Jadi debit banjir maksimum itu 0,277 C dikali I dikali A. Nah, ini kalau untuk apa namanya rasional praktis. Nah, terus apa kalau rasional praktis ini bagaimana kalau tutupan lahannya itu lebih dari satu jenis, ya kan misalnya ini, saya misalnya ya daerah pengalirannya, ya kan daerah pengaliran misalnya ini sungai, ya kan? Itu kan tutupan apa lahannya kan beda-beda. Ada yang misalnya ini hutan misalnya, ya kan? Kemudian ini lahan pertanian. Kemudian yang ini misalnya apa perkebunan,
Ini apa perkebunan. Kemudian ada lagi apa? Misalnya pemukiman. Ini kan banyak lebih dari satu kan? Kemudian apa? Ada misalnya perkantoran. Ya. Atau enggak usah das deh, misalnya kalau satu kawasan ya, satu kawasan. Satu, apa atau satu wilayah administrasi. Nah, atau misalnya das kecil. Kan itu kan biasanya tutupan lahannya atau penggunaan lahannya itu kan lebih dari satu jenis kan. Bermacam-macam ya. Terus kemudian misalnya ada industri misalnya. Nah, terus ini bagaimana nilai C-nya? Sedangkan debit yang dipakai itu hanya cuma satu. Kan tadi 0, apa 0277 dikali C dikali I dikali A. Benar enggak? 0,277 saja. Nah, kalau intensitas hujan apa nilainya cuma satu. Misalnya kalau misalnya intensitas hujannya berapa? 5 mm per jam. Ya kan? Luasnya ini gimana? Sedangkan C-nya ini berarti kalau misalnya ada ini berarti ada C1 ya. Ada C2, nah ada C3, ada C4, kemudian ada C5, C6, C7, C8. Karena misalnya ada tutupan lahannya ada 8. Terus bagaimana menghitung debit limpasan apa banjir maksimumnya? Debit banjir maksimumnya bagaimana? Nah, berarti kalau kayak gini ya. Q sama dengan 0,277 ya dikali ya. Ini apa namanya? Dikali I, I-nya tetap. Nah, ininya ya. Apa namanya? C1 dikali A1. A1 itu berarti luas yang ini. Ya. Luas setiap tutupan lahan. Nah, jadi apa? Luas setiap tutupan lahannya ini dikalikan masing-masing. Jadi C2 dikali A2. Terus C3 dikali A3 dan seterusnya. Ya. Sampai C8 dikali A8. Jadi luasnya ini luas setiap tutupan lahan. Ini kalau misalnya ketika kita mau menentukan debit apa? Debit limpasan ya, debit limpasannya untuk suatu kawasan ya. Untuk suatu kawasan yang memiliki tutupan lahannya itu lebih dari satu jenis. Ya. Jadi ini apa? Dia ada apa? Koefisiennya dikali luas apa? Luas tutupan jenis tutupan lahan itu. Nanti dapat nilai Q-nya dalam meter kubik per detik. Ya. Ini kalau misalnya tutupan lahannya lebih dari satu, ya. Nah, ini nanti apa kalau biasanya kalau untuk menentukan apa pil banjir. Nah, misalkan apa kawasan itu kan tutupan lahannya lebih dari satu, lebih dari satu jenis, lebih dari satu jenis. Jadi dia apa dihitungnya. Jadi jenis koefisiennya itu sendiri apa dikalikan luas tutupan lahannya. Ya. Ini pindah ke link kedua ya. Setelah ini pindah ke link kedua. Ini untuk yang apa rasional praktis ya. Kemudian yang ini masih rumus rasional ya. Tapi Melchior apa
Der Weduwen, kemudian sama Haspar, itu apa orang luar.